menjadi tabiat harian saya minum air ketum untuk sedap dan buat kerja. Baik. Ada orang kata dia kena minum ketum sebab kalau tak minum ketum tak boleh buat kerja. Ada orang lain buat kerja minum ketum lah ke? Ah, nampak tu, helah tu. Dia gini, ketum itu tumbuh-tumbuhan. Kalau berubat yang disyorkan oleh pakar perubatan pokoknya harus. Contoh ada orang yang pandai dalam bab rawatan, dia kata moh ni sakit perut moh ni, kena rebuh air ketum, kemudian bubur garang sikit, minum 3 gelas. Ah, itu boleh. Kerana dia sakit perut. Faham lagi? Tapi dia ni minum ketum kerana apa? Nak bawa lori sedap. Dia orang lain bawa lori minum ketum tau. Jadi kalau kerana nak layang rasa seronok pada akal, dipanggil iskar, benda yang mengkhayalkan. Ini kebanyakan daripada ketum. Dipanggil iskar, kita rasa ber, rasa melayang, rasa seronok, itu panggil iskar. Hukumnya sama dengan minum arak. Kullu muskir khamru. Setiap air yang kita minum mendatangkan rasa khayal. Air itu adalah arak. Wa kullu khamrin haram. Maka setiap dihukumkan arak, meminum haram. Alah lagi dah. Nah, ini pukat ni. Pukat tarik ramai-ramai. Oh, ketum lah ke? Tak lagi. Nah. Ha. Seplastik seorang. Seplastik seorang. Nah. Dan nelayan lain. Nelayan Jepun, Taiwan. Minum ketum kot lah. Banyak ada mu ikan. Betul tak? Ha. Tapi kalau kerana berobat sungguh, ulama' membolehkan. Tapi atas jalan nak seronok, nak kaya, sama dengan minum arak, haram hukumnya.